Oke, selamat datang kembali di channel Video Gurumu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membersihkan fastback tuning. Ya, filter yang ini bisa dicuci, yang waktu itu pernah kita unboxing. Oke, langsung saja kita coba untuk membuka dan membersihkannya. Jangan kemana-mana, tetap di Video Gurumu. Ya, ini sudah berhasil kita copot dan hasilnya masih belum terlalu kotor karena baru 2 minggu. Bisa kita lihat di sini terdapat debu-debu kecil. Nanti akan kita bersihkan luar dan dalam filter. Ya, bagian inletnya terlihat masih ada debu juga. Nanti akan kita semprot menggunakan sprayer ini. Jika Anda tidak mempunyai sprayer seperti ini, bisa Anda sikat-sikat dan semprot menggunakan selang dengan cuci dengan menggunakan sabun. Di sini saya mempraktekkan menggunakan sprayer ini, high pressure pump. Oke, disimak terus hingga akhir video.
Ya, oke, sudah cukup bersih. Kemudian kita akan jemur di depan AC atau di gantungan seperti ini. Lebih baik ditaruh di depan AC atau outdoornya AC, lebih cepat kering, atau bisa diangin-anginkan di tempat lain seperti di luar atau di jemuran. Ya, seperti ini saya mengeringkannya. Saya akan taruh di depan outdoornya AC. Ya, digantungkan seperti ini kira-kira setengah menit, setengah jam. Ya, atau hingga kering saja. Jika sudah kering, kita pasang. Dan pastikan dalamnya sudah kering. Di dalam filter itu terdapat rongga atau terdapat ruang, pastikan ruangan itu kering. Dan di dalam outletnya, outlet dari setelah filter, pastikan bersih. Gunakan Kanebo untuk mengangkat debunya. Oke, saksikan cara pemasangannya, sama seperti cara pembukaannya. Oke, cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.